Saya melaksanakan instruksi mana baru dalam hasil
Malaysia untuk menandatangani satu perjanjian pesisir negara kita. Jadi itulah pengkhianatan kepada rakyat. Apakah kita mahu lihat lagi Perdana Menteri kita diarah oleh presiden yang lain selain daripada negara kita? Tunggu sahaja. Justru itu dipendekkan kita. Kita mesti hapuskan pemimpin aristokrasi. Weh! Tolak, tolak! Aristokrasi! Pimpinan Perikatan Nasional
pas, bersatu, gerakan, pergerakan adik-adik yang hormat, para hadirin hadirat yang saya kasihkan. Alhamdulillah, baiklah sama-sama kita memanjat syukur kepada Allah SWT. Pada malam ini kita dapat berhimpun begini ramai dan saya tumpah gembira sebagai orang baru, Adi Matipah nombor 1,267,000. Yang pilih masuk PAH ni Setiausaha Agung UMNO, Setiausaha Agung Barisan Nasional, Ahli Majlis Tertinggi UMNO 28 tahun dan Ketua UMNO Setere 39 tahun. Ditakdirkan Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Apa berasa sekian, siap dulu dah lepas. Ada nampak muka apa ni usik ke? Nampak kau sekian ada ni? Kau muda ada ni? Maka kamu pun tak sikit cik banyak pada ni. Cuma nak besar kau saing-saing. Tak ada lagi duduk dalam UMNO tu. Gambar ni dia buka telefon. Nak dengar apa kita kata pada ni ni. Oh ya UMNO, raya amat. Maka pesan apa kepada rakan-rakan dalam UMNO dan Barisan Nasional. Pertama sekali, Barisan Nasional sudah nasrah. Dulu-dulu Barisan Nasional itu ada pembelakang pasti. Letif tugas. Kemudian kau kecil, tinggal 3-4 parti. Yang terakhir lah ni itu 3 nama. Dan Barisan Nasional ada dancing itu. Sebenarnya hanya 3 UMNO, MTA dengan MIC pun tak berapa nak dekat Barisan Nasional. Maka penggantinya adalah Perikatan Nasional. Sebuah partai politik gabungan rakyat berbagai kaum dalam negara kita yang lahir di ambang negara dilanda COVID. Sebuah parti yang telah menggabung cita rasa rakyat berbagai kaum dalam negara kita yang dipimpin oleh Tan Sri Mohidin Yassin yang telah melalui ujian yang paling getir kerana tidak pernah ada dalam sejarah politik negara kita satu period yang paling sukar mentadbir negara ialah sewaktu kerajaan negara kita COVID dan pasca COVID. Tidak dapat dinafikan kerajaan ini mempunyai satu rekod yang cukup cemerlang. Dia telah berjaya menggabungkan parti-parti politik Melayu, Islam dan Bumi Putra. Kemudian tanpa meminggirkan parti-parti lain dalam negara kita. Satu model politik yang tulen madaninya. Buat kita aja dengar, kau kapa dia madani. Madani ni adik kakak, kerajaan yang mampu membina tamadun. Tak boleh nak bina tamadun kalau Perdana Menteri duduk nyanyi, duduk joget.
Rasulullah membina kerajaan Madani, Daulah Islamiyah. Oh. Langkah pertama ialah menyatu padukan kaum Muhajirin dan Ansar. Orang Islam, Bumi Putra, kelompok majoriti menjadi tunggak, menjadi teras tanpa memikirkan kaum lain dan orang lain baru jadi Madani. Tapi kalau Madani macam Datuk Ni kata tadi, macam mana boleh jadi Madani? Membentuk plestokrat, capur kaki sokrat, capur dengan kelentong krat. Tak boleh di mana-mana ni kalau kaki sokrat. Ini bukan kita kata. Siapa yang kata? Kerajaan Puan Hoya, Hoya, Hoy, Sakau. Tak tahu dengan kita dah. Duduk dalam kumpulan dia belakang, kaki Sakau. Kata Lim Kisya pula, kita menentang kerajaan kletokrat. Kletokrat tak ada dengan kita, Perikatan Nasional. Geng kletokrat, tak ada dengan mana dun. Kata Mak Malik, kata Zahid Hamidi, tak sif kerja, orang kecil kata kata. Orang kecil kata kata, tak dalam dia. Betul tak? Ini kerajaan perpaduan antara klentokrat, kakistokrat dan apa salah tadi? Mengapa kakak lain? Ini adalah kerajaan yang hopeless. Hari-hari melawak. Hari ini melawak yang terbaru. Ya, Nasi Muhyiddin, melawak yang terbaru. Terbaru, edisi terbaru melawak Anwar Muhyiddin ini. Dia kata dia menghapuskan hutang-hutang penerokok Belanda. Buka balik sejarah, buka balik headset, buka balik jawapan di parlimen tahun 2021. Nasri Muhyiddin Yassin oleh yang pertama mengumumkan hutang penerokok Belanda dihapus kira sebanyak 8.3 bilion. Allah nak melawak, nak melawak ke dia kata biar malu kepala runtuh ke dia kak. Ada orang bila kecek dia tak ingat ke benda dia buat. Tengok dia joget, dia terlupa kemarin dia baca ketepuk. Tengok dia baca ketepuk, dia terlupa kemarin dia lagi janji lagu industri. Tengok janji lagu industri, dia lupa dia janji lagu Oh Azizah. Mudah lupa. Dan soal hutang penduduk Belanda yang dipersetujui Nasri Muhyiddin Yassin sebanyak 8.3 bilion sebanyak 98,000 penduduk Belanda telah pun menandatangani perjanjian persetujuan menghapuskan hutang-hutang yang bermula 0.1 bilion. Amor Hedya, seorang Perdana Menteri, fakta yang jelas depan mata pun dia tak dapat. Pada tahun 2021, ada soalan parlimen. 2022, waktu Dato' Sri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, ada soalan, buat PH tanya. PH tanya malam tanya. Kerajaan-kerajaan awak tak secara bertulis benda tu telah pun dilaksanakan. Tiba-tiba hari ini Perdana Menteri Madanun kerana nak pilihan raya, nak camping penerokok-penerokok Belanda, dia kata dialah yang menghapuskan hutang Belanda. Orang Kelantan kata ni jenis berok atas pusu. Benda najis dia kecil, dia nak tunjuk dia bisa, dia berok atas pusu. Orang ingat pusu tu pun tahi dia, jadi tahi besar, orang bisa. Itu dia panggil berok atas pusu. Tuan-tuan sekalian, di hadapan kita ada cabaran yang besar. Bersyukurlah kita kerana kita berada dalam satu harakah perjuangan
yang menjadi pengharapan rakyat dan negara. Tidak boleh dinafikan pada masa ini rakyat dalam kebimbangan yang amat sangat. Masalah ekonomi rakyat, masalah ekonomi negara, tuan-tuan, tak pernah terjadi pada negara kita ini. Pelaporan langsung suku tahun pada tahun ini menjunam berbanding suku tahun sebelumnya daripada 24 bilion turun 100% kepada hanya 12 bilion bagi tiap suku tahun. Tak pernah berlaku dalam negara Tun Mahathir. Ringgit kita berbanding dengan duit dolar Amerika berada pada tahap yang paling lemah sekali. Tak pernah berlaku dalam sejarah negara kita. Kos sara hidup terus melambung daripada satu hari ke satu hari. Negara kita sedang menghala kepada darurat besar yang bakal ditanggung oleh rakyat dan tidak berapa lama lagi selepas pilihan raya negeri. Tarif-tarif air, tarif-tarif elektrik, subsidi-subsidi yang diberikan bakal dirombak oleh kerajaan yang ada ini. Mereka rancang lebih awal tetapi kan ada pilihan raya mereka break. Tetapi tuan-tuan, Perdana Menteri sekarang bersama dengan saya jadi menteri 10 tahun sekali dengan Tan Sri Muhyiddin. Saya menteri luar bandar, dia menteri keuangan. Jangan lupa. Dengan himpunan Teguh Pertahan Terengganu.
Sesungguhnya kita amat berusaha hati dengan kehadiran tokoh-tokoh besar, negarawan dan pimpinan-pimpinan parti yang datang untuk sama-sama memastikan matlamat yang ingin kita capai dalam jelajah PNBS dan himpunan Teguh Pertahan Terengganu dapat dicapai. Tinggi-tinggi penghargaan juga kepada seluruh para petugas, para hadirin dan hadirat, rakyat Terengganu yang hadir dari Besut hingga ke Kemaman, serta rakyat negeri-negeri di Malaysia yang bertandang, dan seluruh warga cyber, warga maya yang mengikuti siaran program pada malam ini. Suruh papan, tarik papan, buah keranji dalam perahu. Ayuh kita teguh pertahan, kekalkan kemenangan di Terengganu. Berkibar panji tinggi menjulang dari Besut hingga Kemaman. Pilihan raya negeri dibuka gelanggang. 32 kerusi kita tawan. Gunung Daik 3 bercabang. Jauh ke tengah Pulau Pandan. 3 negeri kekal menang. 3 lagi kita akan tawan. Hadirin dan hadirat sekalian, apa yang paling penting yang ingin kita capai ialah kita inginkan negeri Terengganu sebuah negeri yang berada dalam keadaan stabil. Kerana bila kita stabil, maka ia akan membuka peluang pelaburan dan ekonomi meningkat dengan lebih baik. Peluang pekerjaan akan bertambah dan kehidupan kita akan terus maju, berkat dan sejahtera. Laporan daripada Malaysian Investment Development Authority, MIDA. MIDA ni bukan di bawah PAS, bukan di bawah satu. Apa tu? Bukan di bawah Perikatan Nasional, tapi sebuah agensi kerajaan. Telah mencatatkan bahawa sepanjang 5 tahun kita mentadbir di negeri Terengganu ini, kita telah membawa masuk pelaburan sebanyak 11.5 bilion berbanding dengan 5 tahun sebelum kita menjadi kerajaan, iaitu 5.5 bilion sahaja. Mana banyak tau? Kita ke dia? Boleh pula dia kata kita tak buat apa-apa. Suasana yang kita lihat pada hari ini, para hadirin sekalian, kita berada di ambang pilihan raya. Kita dapat lihat dengan mata kita, sama ada melalui program-program seperti ini ataupun di alam maya, di alam cyber, media sosial, bahawa peningkatan sokongan berterusan kepada kita, bukan sahaja di negeri Terengganu ini, bahkan di Kelantan, di Kedah dan seluruh negara di dalam Malaysia ini, semua berdepan dengan gelombang yang begitu hebat. Beza kita dengan mereka ialah kita cakap benda betul, fakta. Mereka sebut juga fakta, tapi bukan fakta. Apa dia? Auta. Apa yang saya sebut ini adalah bukan auta, bukan auta formula, tetapi realiti sebenar di seluruh peringkat masyarakat. Di mana-mana rakyat Malaysia bercakap meritih dan tersangat kecewa. Seperti mana yang disebutkan oleh Tan Sri Anwar Musa tadi, kerajaan yang ada di hadapan kita di peringkat pusat bukan sekadar bercakap, hari ini cakap lain, besok cakap lain. Kita kata apa gitu? Geluk-gelek dan memberikan berbagai alasan yang biasa diulang-ulang apabila pimpinan mereka bertemu dengan mahasiswa, bertemu dilaksanakan. 8 tawaran telah kita sebut di berbagai tempat ketika himpunan Teguh Pertahan. Saya akan baca balik
ke 10 ke 8 tawaran dan 2 tawaran baru. Tawaran yang pertama, menyediakan kemudahan pinjaman pembelian motosikal tanpa riba maksimum RM4,000. Ini untuk rakyat Terengganu, rakyat Pahang, mari minta maaf banyaklah. Rakyat Pilih minta maaf banyak, yang amat berhormat minta saya pilih. Rakyat Terengganu. Yang kedua, menyediakan khairat kematian sebanyak RM500. Yang ketiga, menyediakan tabung geran usahawan belia sebanyak RM5 juta. Yang keempat, menyiapkan jalan raya pantai Terengganu dari Kemaman hingga ke Besut. Yang kelima, menaja caruman skim keselamatan pekeso untuk suri rumah. Yang keenam, menyediakan tabung bantuan pertanian, peternak dan nelayan sebanyak RM5 juta. Yang ketujuh, mewujudkan pusat tabakau 15 di setiap daerah. Dan yang kelapan yang telah disebut sebelum ini, menjadikan Terengganu negeri keluar makanan negara dengan peruntukan sebanyak RM100 juta. Ada dua lagi yang saya nak sebut malam ini untuk menutup 10 tawaran. Tawaran ke-9, meningkatkan peluang pekerjaan menerusi inisiatif pengembangan perniagaan kepada peniaga yang membuka cawangan perniagaan di Terengganu. Dan yang ke-10, membina Township Mosque. Township Mosque ni siapa dia kan? Masjid Township, Masjid Bandar sebagai masjid negeri yang baru dan lengkap dengan fasiliti merangkumi ekonomi, sukan, rekreasi, pendidikan, sosial, komuniti, kesihatan dan kebajikan. Kalau tak faham lagi, tak apa. Kita ada tempoh sebulan lebih lagi untuk kita hadam, untuk kita syarah di seluruh negeri Terengganu, insya-Allah. Saya nak mengajak tuan-tuan dari Kemaman sampai ke Besut, bangkitlah kita untuk memastikan kita bergerak dengan begitu bersungguh-sungguh untuk mencapai berapa? 32. InsyaAllah. Sekali lagi, terima kasih kepada Tan Sri dan Tan Sri Tuan Guru yang dapat bersama dengan kita pada malam ini beserta dengan seluruh rakan-rakan kepimpinan dari kesemua parti. Saya menjemput dan mempersilakan Profesor Datuk Dr. Yahya Ibrahim untuk bangun dan memberikan satu lambaian kepada semua. Profesor Datuk Dr. Yahya Ibrahim merupakan mantan Profesor dan Knight Chancellor Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA, merupakan ahli akademik dan Profesor di Fakulti Sains Sosial dan Manusia UKM. Tahun 2009 dilantik sebagai Timbalan Knight Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Terengganu UMT, ahli Majlis Profesor Negara dan sekarang Pengerusi Muafakat Nasional Terengganu. Terima kasih Profesor Datuk Dr. Yahya. Seterusnya, saya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Hamzah Bingah untuk memberikan lambaian kepada semua. Lahir pada tahun 1952 di Terengganu, memiliki ijazah ekonomi kepujian dari Universiti Kebangsaan Malaysia, bertugas di Ketengah sehingga tahun 2011. Jawatan terakhir ialah Pengurus Besar Ketengah. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Datuk Hamzah Ngah. Seterusnya, saya menjemput dan mempersilakan Encik Aziz bin Yusof. Beliau merupakan mantan
Timbalan Ketua Pengarah ICT Mampu, Jabatan Perdana Menteri, Ketua Pegawai Maklumat Kerajaan, Government Chief Information Officer GCIO, dan pelbagai lagi kerjaya yang dimiliki oleh beliau. Saya mengucapkan terima kasih buat Encik Aziz bin Yusuf bagi meraihkan kemunculan ketiga-tiga tokoh masyarakat ini. Saya menjemput dan mempersilakan yang berhormat Tan Sri Datuk Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awang, Presiden PAS, bagi mewakilkan penyampaian menyarung Ves Parti Islam Semalaysia PAS kepada Naib Presiden yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar untuk disarungkan kepada ketiga-tiga tokoh yang telah diumumkan sebentar tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا أخذتم مناسككم فقد وكلتكم آباءكم أو أشتد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. سورة البقرة. Maka apabila kamu telah selesai menunaikan ibadah haji kamu, sebutlah Allah, ingat kepada Tuhan. Sambil kamu sebut dan ingat, bukan nenek moyang kamu. Ada dengan manusia yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah pada kami kebaikan dunia tanpa menyebut akhirat. Maka tak ada bahagian untuknya dari akhirat. Ada kan manusia yang berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami dunia ini baik dan akhirat juga baik, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Mereka itu mendapat bahagian yang ditetapkan oleh Allah, ganjarannya besar, dan Allah sangat segera hisab perhitungannya. Yang berhormat pengacara majlis, Yang berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin, Presiden Perikatan Nasional, Yang berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Sebesar Agung Perikatan Nasional, Yang berhormat Datuk Samsuri Mukhtar, Bendahari Perikatan Nasional, Yang hormati Tan Sri Datuk Seri Penerima Anwar Besar, tokoh politik dan terkenal di tanah air kita, yang berakhlak, yang menyertai perjuangan kita. Semua pimpinan yang hadir, hadirin hadirat yang mati sekalian. Saya baca ayat tadi mengingatkan suasana ramai kalangan umat Islam menunaikan kepada hari. Selamat pulang, selamat kembali dengan selamat yang belum pulang lagi.
Normal kalangan kita atau riba minat yang tidak mengetahui mana riba bukan apa berkat sila dibalik ibadahnya ini satu ibadah ini sunnahkan oleh orang Arab dan bukan Arab berbagai agama kerana menghormati Nabi Ibrahim alaihissalam. Beranut Islam hormat Nabi Ibrahim. Beranut Yahudi hormat Nabi Ibrahim. Beranut Kristian juga hormat Nabi Ibrahim. Termasuk kalangan musyrikin. Bahkan agama Hindu menyebut Brahma itu Ibrahim. Dianggap Tuhan beliau kepercayaan mereka. Mereka menyambut seruan Ibrahim datang ke tanah suci Mekah. Termasuk kalangan orang musyriki yang bukan Islam. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ramai-ramai berhimpun di situ. Melakukan perkara-perkara yang syirik dan jahiliyah. Ada yang tawaf bertelanjang bulat lelaki dan perempuan. Menyembah berhala, melomol, darah bangkai pada tangan. Macam-macam kerja-kerja yang salah. Sebab itu Nabi kita Muhammad pun salah. Telah melakukan satu kerja dunia. Dan diwajibkan oleh Allah, iaitu kerja politik. Ramai orang kita menganggap politik ini bukan daripada Islam. Ia diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW menyambung perjuangan Nabi-Nabi. Semua Nabi-Nabi berdakwah dan berpolitik, tidak berpisah. Membetulkan rakyat, membetulkan kerajaan di zaman masing-masing. Apabila tawaran oleh pemimpin Mekah nak lantik Nabi kita jadi raja atau jadi ketua pemimpin, nak dia beri harta kekayaan, tetapi syaratnya tidak laksanakan perintah Allah, tak laksanakan Islam, perintah Allah. Semua tawar itu insyaAllah. Tekanan kezaliman terlalu dahsyat. Maka Nabi mengambil peluang menjadi musim haji. Di situ musim haji. Nabi tak buat haji lagi. Selesai politik dulu. Kita buat haji puluh-puluh kali. Tak berani politik. Tak boleh negara orang perintah. Tak berani. Nabi jumpa pemimpin-pemimpin kabilah yang datang menunaikan haji, memberi tawaran kepada mereka Islam, memerintah. Allah menjanjikan kemenangan. Semua pemimpin itu takut, tak berani pada janji Allah. Mereka tahu Muhammad adalah baik betul, tetapi takut. Ada yang tolak bulat-bulat. Bani Amir, macam-macam nama kabilah. Berjumpa dengan Bani Syaiban. Satu kabilah yang besar jumlahnya di Batang Saudi Iraq hari ini. Nabi tawarkan kepada mereka Islam. Beri tempat untuk tegakkan negara yang memerintah.